Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning renyeng loh broker. Sekarang saya ada di Kecamatan Banyumas. Untuk persiapan pemberangkatan pawai karnaval insyaallah akan dilaksanakan oleh beliau Bapak Camat. Camat Banyumas pawai karnaval dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 tingkat Kecamatan Banyumas dimulai. Kepada Bapak Camat untuk mengibarkan bendera. 1, 2, 3. Untuk pasukan yang pertama, yaitu pasukan Paskibraka yang kemarin telah melaksanakan tugas yang sangat mulia, yaitu mengibarkan bendera sang merah putih dalam ketik-ketik proklamasi yang diselenggarakan oleh Lalu Banyumas dan juga penurunan pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan di hari-hari Banyumas. Kemudian di belakangnya adalah pasukan dari Klaben Miftahul Salam, Pondok Pesantren Miftahul Salam Banyumas. Ini akan berangkat di belakang pasukan pengibar bendera atau paskibra yang sudah siap untuk melaksanakan pawai pada sore hari ini. Dan masih ada yang nekat masuk ke tengah ini namanya. Yaitu Bapak Camat. Boleh, bagus. Dan Bapak Kapolsek Banyumas, AKBP, AKB Sudiana Esa, dan juga Bapak Dan Ramil, Kapten Infantri Pontok Wicerno. Inilah para Pak, jangan lupa tonton di Love Purwokerto. Ikut mengawal kegiatan pawai siang hari ini. Beliau adalah Bapak Camat Banyumas yang berbaju putih-putih, yaitu Bapak AKP Sudiono Esa. Dan berikutnya Bapak Dan Ramil Banyumas, Putut Widodo, Kapten Infantri. Dan selanjutnya adalah dari PAUD yang mengenakan kendaraan, dan selanjutnya adalah sampai ada yang lainnya. Ya, ini juga masih dari Intaudi, himpunan ya. Inilah dari pasukan-pasukan. Senyumnya mana senyumnya? Paudi yang juga telah bersiap untuk melakukan perjalanan mengikuti kegiatan pawai pada hari ini. Masih Paudi dari Banyumas. Kemudian persiapan berikutnya dari SD Negeri 2 Sudagaran, pasukan dari SD 2 Sudagaran. Berikutnya di belakangnya adalah dari SDIT Banyumas. Dari SDIT Banyumas dipersilakan untuk mempersiapkan diri di belakang pasukan SD Negeri 2 Sudagaran. Dan selanjutnya setelah SDIT dimohon untuk mempersiapkan diri adalah dari SD Negeri 1 Sudagaran. Dari SD Negeri 1 Sudagaran dipersilakan untuk mempersiapkan diri di belakang SD ini untuk menyiapkan diri dan nantinya bisa
Oke, perapat maju ke depan sehingga persiapannya nanti tidak terpotong. Keren. Monggo silakan. SDIT dipersilakan untuk maju. SDIT, ayo dipersilakan. Maksudin SDIT, ayo maju. Nah, inilah kreatif dan kreasi dari para siswa SDIT yang berada di desa Danaraja atau Kejawar. Inilah pasukan-pasukan dari SD. Kemudian selanjutnya masih dari SD Negeri 1 Sudagaran. Dari SD Negeri 1 Sudagaran. Silakan. Ini adalah dari masih dari SDIT Banyumas yang juga selain para siswanya juga para bunda-bundanya ini ikut serta meriahkan. Selamat sore bunda-bunda dari SDIT. Ya, inilah bunda-bunda tidak mau ketinggalan. Bunda-bundanya selalu mengiringi putra-putrinya dalam rangka pawai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2023. Ini yang paling belakang adalah bunda-bunda yang putra-putrinya belajar di SD ini. Selanjutnya di belakangnya adalah dari SD Negeri 1 Sudagaran. Dipersilakan dari SD Negeri 1 Sudagaran untuk maju. SD Negeri 1 Sudagaran, Negeri 3 Sudagaran. Dan perusahaan kami merupakan perusahaan yang telah terakreditasi dengan nasional. Serta sekolah kami merupakan sekolah yang berbasis generasi. SD Negeri 1 Sudagaran langsung saja berangkat. Langsung saja berangkat. Untuk SD Negeri 3 Sudagaran silakan berhenti dulu. Nanti akan berada di belakang SD Negeri 1 Sudagaran. Dipersilakan untuk SD Negeri 1 Sudagaran untuk langsung berjalan menuju melalui jalur yang sudah ditentukan. Kemudian di belakangnya adalah SD melalui jalan Pekuden, jalan Jaya Serayu sampai Karang Turi, kemudian belok kiri dan berakhir di depan kantor Topabri, kantor Topabri Banyumas, yaitu yang berada di sebelah selatan alun-alun Banyumas. Ya, ini masih dari SD dan kreatifnya yaitu dari siswa-siswi SD Negeri Pekuden. Negeri 2 Banyumas. Setelah sampai Negeri 2 Banyumas nanti akan dilanjutkan dari SMP Negeri 1 Banyumas dan selanjutnya SMP 4 Banyumas baru SMP Muhammadiyah dan SMP Negeri 3 Banyumas. Dan juga selanjutnya nanti akan diikuti dari kelompok SDIT. Pengibar bendera merah putih. Nama presiden, wakil presiden, gambar Garuda. Kemudian yang ketiga
Memalisasi. Kemudian yang Pak, dari Pak Pimpinan, Bapak Sumarjo, dalam beliau sebagai Kepala Sekolah Untuk SMP Negeri 2 Banyumas. Pada saat ini, mengatakan semua amunisi yang ada di SMP Negeri 2 Banyumas. Baik kita dari Bapak dan Ibu Guru, Paskibraka, dan juga para seniman-seniwati. Ekstra kerja dan juga pasukan kamil dari SMP Negeri 2 Banyumas yang pada saat sekarang juga ikut memeriahkan adanya pawai di pada kesempatan siang hari ini. Inilah pasukan kamil dari SMP Negeri 2 Banyumas di bawah pimpinan Bapak Ada senyum dong, senyum. Generasi muda yang akan bertakwa dan berakhlakul karimah, menghormati sesama pemeluk agama dan keyakinan, menuju Indonesia damai, aman dan sejahtera. Dan miniatur masjid Joko Kaiman yang sebentar lagi akan diresmikan. Kemudian juga di belakangnya adalah adat dan menampilkan gunung dan sayuran dan juga hasil bumi yang nantinya merupakan kebanggaan dari putra-putri SMP Negeri 2 Banyumas. Kemudian di belakangnya ini adalah masih dari para petani yang merupakan kegiatan P5 untuk melaksanakan kegiatan P5 di SMP Negeri 2 Banyumas adalah bercocok tanam. Kemudian di belakangnya ini adalah gambar tokoh-tokoh. Kemudian Bapak Bupati Banyumas. Kemudian ada Bapak Camat Banyumas, Bapak Oka Yudhistira. Kemudian di sebelahnya ada gambar Bapak Sumarjo adalah Kepala SMP Banyumas. Saat ini ada Bapak Anton dan yang lainnya. Ini adalah tokoh-tokoh yang pernah membesarkan SMP Negeri 2 Banyumas. Ayo mantra sur. Yang keempat, barisan OSIS dan Mas Ketawar. Kemudian tema terus meraih prestasi terbaik, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan nasional. Kami tidak berhenti dengan setiap tahunnya. Kami meraih berbagai prestasi, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Yang di belakang adalah kegiatan pembukaan yang baru saja ikuti yang itu kita galang tanggung. Regu Putra dan Putri meraih prestasi terbaik yang diberikan satu yang ini menunjukkan bahwa kami terus ada kegiatan P5. Kami terus berusaha untuk meningkatkan prestasi sidang non-akademik ini. Kemudian juga Regu PMR kami di SMP beberapa kali kami meraih predikat terbaik di kabupaten. Yang terakhir, kemarin meraih predikat terbaik kedua kegiatan Jibara di Kabupaten. Kemudian sebelumnya mengikuti kegiatan Jibara meraih predikat terbaik serta sebagai SLTA yang mengundang kami. Alhamdulillah kami pun meraih prestasi terbaik dengan para bapak ibu yang hormat. 1 Agustus tahun 2022 kemarin
yang ditandai dengan ulang tahun yang ke-63. Merupakan usia yang tidaklah muda, namun usia yang cukup tua, usia yang sudah cukup berpengalaman dalam mendidik, dalam majukan pendidikan di tingkat SMP, khususnya di Kecamatan Banyumas. Kami pada sore hari ini dipersilakan untuk berhati-hati berjalan bahwa SMP Negeri 1 Banyumas di bawah komando Ibu Eka Kurniasi menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Banyumas. Pada saat sekarang mengalahkan semua potensi yang ada, semua siswa-siswinya untuk meramaikan dan merupakan pendidikan rasa simpatik, rasa memiliki kepada nusa dan bangsa. Inilah masih dari pasukan SMP yang kesempatan sekarang mengerahkan semuanya pasukan yang ada di SMP Negeri 1 Banyumas. Baik itu yang berbentuk prestasi ataupun seni budaya dalam berbagai macam kesenian kemudian juga berbagai macam perolehan prestasi baik akademik ataupun akademik. Ini baik itu tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kecamatan dan tingkat nasional, semuanya ditunjukkan, dipamerkan pada saat sekarang, yaitu dengan berbagai macam tema. Berikutnya adalah dari tema kepahlawanan kemerdekaan. Tema kepahlawanan kemerdekaan ini juga menampilkan berbagai macam tokoh-tokoh masyarakat yang ikut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Yang berikutnya masih berada di belakangnya adalah dan tema kebinekaan dengan berbagai macam pakaian adat, pakaian busana yang ada di Nusantara ini adalah merupakan alat pemersatu bangsa, alat pemersatu bangsa dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, dari berbagai macam tubuh yang ada di Indonesia. Semuanya direpresentasikan pada kesempatan sore hari ini dari berbagai macam pakaian yang ada. Inilah merupakan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan alat pemersatu bangsa. Ya, yuk kelelangan nih. Baik hati, ganti gaya. Ganti gaya, ngermiu karo baju masa, itu karo baju masa. Ini mbok ayu nih, karo kakane, ini pada melaku-melaku. Karo pakaian adat baju masa. Iya, kurangnya juga pada nonton, ya pada nonton. Pada gandeng-gandeng banget, ayo ayu bisa. Lagi penakalan, ya, nah penakalan itu pada nanggo. Lambi penakalan dan juga anak ibu-ibu Sinta Jalango Aguman petani kesing buri dewek kang nomor loro buri dewek yang buri-buri dewek. Iya, nah inilah sing burinya anak pasukan PMR ya, PMR gue sing cokan nulung marung baca-baca sing pada sakit. Iya, itu PMR ya. Nah gue juga harus tingkat Jawa Tengah, bocah-bocah siki pada kreatif pisan, anak-anak tas kresek sing mau nebis pada tinggi orang kanggo, dicukuti di toru, terus dikumbah di balik lambi kaya gue, esok tinggi sekolah ya. Ya, ini adalah kreatif dari anak-anak kita ya, dari tas kresek, dari orang bekas ya. Kemudian dibuat baju dan ternyata indah menarik ya. Yang berikutnya adalah tema profesi. Dia adalah cita-cita nih para pelajar ya. Si anak kepengin jadi dokter, anak kepengin jadi guru, anak kepengin jadi petani, kepengin jadi lambi aliane akeh pisan profesi-profesi sing ana nang Indonesia. PKB
merupakan cita-citane para pelajar SMP Negeri 1 Banyumas. Kegiatan-kegiatan, baik itu tingkat pramuka Garudanya, ini juga sudah banyak sekali menciptakan pramuka Garuda. Dan juga ini adalah hasil karya dari siswa-siswinya untuk membuat jembatan dan juga membuat menara. Inilah hasil dari para ngeramekna anane pawe pada saat sore iki. Ketemu maning karo kanca-kanca batur sekarang SMP. Baik Mas dan sekarangnya silakan untuk meriahkan dan melihat kita sudah 3 tahun tidak melaksanakan kegiatan PAWE, yaitu paling akhir tahun 2019. 2020 libur tidak ada PAWE, 2021 libur tidak ada PAWE. Karena apa? Karena ada pandemi COVID. Kemudian baru 2023 ini kita bisa melaksanakan PAWE pada kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah masih dari pasukan SMP Negeri 4 Banyumas. Alon. Ya, ngebun dari sisi. Ya. Ya, ini regu dari Kendongan dan Mbak-mbak serta pejoget-pejogetnya. Ayo joget ya. Siapa yang mau ikut joget silakan bisa ikut joget di sini. Ini adalah hasil dari kelompok alam yang ada di Kota Lama Banyumas. Kota Lama Banyumas, ini ada replika sumur mas, kemudian ada juga Tugu Nasional, dan ini ada Masjid Agung Nur Sleman Banyumas, kemudian ada juga gunungan, gunungan dari bapak-bapak ibu-ibu semuanya, ini bisa nanti dirayang, direbut, bahkan hasil lah. Weh, cing durine anak kreatif pirang-pirang. Nah, ini adat nasional. Seperti tadi yang sudah-sudah adalah berbagai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga ada yang menggunakan pakaian hutan. Iya, ini pakaian zaman dulu, belum jadi, cukup pakai janur dan juga daun-daunan. Ini dari SMP Banyumas. Masih dari SMP Banyumas. Ini hasil-hasil mantik ya, dan juga dari para cepet. Iya, para cepet-cepet ini juga keluar semuanya ya, untuk meramaikan pada kesempatan di sore hari ini. Cepet. Masih dari SMP Negeri 4 ada Nyong, Bu. Dan juga ada profesinya dari para pedagang dan petani sayur mayur, mainan tradisional. Ini ada egrang, ada otak-otak dan berbagai macam. Alah isinya apa gue ini jengel lah. Ini masih dari SMP Negeri 4. Yang berikutnya adalah para pejuang. Kelompok para pejuang ini menampilkan berbagai macam profesi perjuangan, baik itu dari dosen, guru, dokter, dan juga polisi, tentara, dan lain-lainnya. Ini adalah SMP Negeri 4 Banyumas di bawah komando Bapak Restu yang sudah berpengalaman mendidik putra-putrinya. Yang selanjutnya adalah kontingen dari SMA kelahiran asli Banyumas, yaitu Bapak Dr. Gumrek dan Bapak Gatot Subroto. Ini adalah pasukan dari SMP Muhammadiyah Banyumas.
yang akan menampilkan tabu lho, Pak. Berbagai macam kegiatannya. Kalau yang tadi ini hasil para pahlawan revolusi. Pahlawan betulnya ngomongnya kecerdasan ya. Ya, ini para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam perjuangan adalah korban K13 PKI di Yogyakarta. Ya, masih dari SMP Muhammadiyah Banyumas. Selanjutnya adalah dari Bapak Kodik, Bapak Lingkungan Hidup, karena SMP Banyumas juga sudah menjadi sekolah Abiwiyata. Kemudian juga kostum yang diambil dari berbagai macam ya, bahan-bahan bekas, ada plastik bekas, ada botol bekas, ada dan lain-lain yang bekas, ada koran dan lain-lain. Ini ternyata dibuat dari baju yang amat indah dan amat menarik. Ini adalah dari masih dari SMP Negeri 3 Banyumas. Kemudian selain itu juga menampilkan tema teknologi. Nah, tema teknologi ini menggambarkan adanya komputer. Nah, kita jangan sampai ketinggalan, jangan sampai gaptek terhadap teknologi. Yang berikutnya adalah kelompok dari kesenian. Kebudayaan dari tari kreasi baru dan masih diiringi oleh Pak Timang. Para siswa yang ada di SMP Negeri 3 Banyumas. Suntikan ini, suntikan. Masih pasukan dari SMP 3 Banyumas. Ambulannya cos turun, Pak. Ambulan kepriwe iki? Ambulan hantu, Pak. Serta identitas masing-masing olahraga ini di SMP Negeri 3 Banyumas juga menampilkan berbagai macam tempat ibadah yang dipamerkan pada sore hari ini. Dan selanjutnya ada tema organisasi masyarakat, yaitu ada kepemudaan, ada dari Banser, ada dari Pemuda Pancasila, ada dari Hansip Wanda, ada Muslimat, dan juga ada Aisyah, ada juga dari Pak Penghulu, pengantenan, Pak, oh ya, Bu Guru. Pokoknya Pak Guru dan Bu Guru selalu mengawasi putra-putrinya, ya, supaya aman, tertib di jalan. Selanjutnya, selesai sudah dari Kota Negeri 3 Banyumas. Dari SMK Negeri 3 Banyumas yang lari jurusan Karawitan, jurusan Broadcasting, kemudian juga ada jurusan Pedalangan. Ya, inilah dari SMK Negeri 3 Banyumas. Ayo langgaran di Labuna alajang, ayo pisan di Labuna langgaran. Kemudian juga ada Srimpi atau Srimpen, dan juga ada tarian yang lainnya. Ini adalah sebuah kostum dari SMP Negeri 3 Banyumas. Nah, ini bahwa SMP Negeri 3 Banyumas adalah sekolah yang mendidik tentang sempat dan pasukan yang ada di depannya. Jadi masing-masing dari pasukan SMK Negeri 3 Banyumas
dan juga tak kalah ketiga tumblek. Tumblek cepat-cepat direbutnya. Ini gunungan tidak mengambil dari hasil bumi, tapi mengambil dari toko-toko yang ada di lingkungannya. Ya, ini adalah dari tulisan broadcasting ya. Ini mengambil gambar, mengambil foto, membuat film ya. Ini ya, ini dari mereka-mereka dari broadcasting ini. Halo. Sudah terkenal dengan menjuarai juara tingkat nasional pembuatan film, baik itu film layar lebar ataupun juga film pendek. Inilah dari SMK Negeri 3 Banyumas ya. Masih berada di dari SMK Negeri 3 Banyumas. Ini juga menyertakan beberapa yaitu dari pasukan pengibar bendera ya SMK Negeri 1 Banyumas dipersilakan untuk berangkat ya, untuk maju ini menampilkan berbagai macam kreativitas dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyumas ya, tidak hayu. Di Kecamatan Banyumas yang mengembeng para siswa dan jasana sehingga banyak sekali para alumnus yang sekarang sudah menjabat di pemerintahan ataupun sudah berhasil menjadi para konglomerat. Muda ataupun juga dari pramuka yang juga sudah sering mengundang kejuaraan baik itu tingkat kabupaten Jawa Tengah ataupun juga kemudian juga ada Eka Semaba juga demikian untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban. Tembakan. Ini adalah profesi dari anak-anak IPA ya, anak-anak IPA yang berkeinginan atau bercita-cita nanti untuk menjadi peneliti dan juga menjadi dokter, menjadi yang lainnya. Mata nang SMA lari. Ini juga ada kentongannya ya. Ada kentongannya dari profesi olahraga dari macam ini yang ada di Semaba Banyumas, ada volleyball, ada basket, ada karate, ada pencaksilat dan juga berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Banyumas ya. Ini dengan berbagai macam perolehan medali dan piala yang telah didebut baik di nanti dilihat ya tingkat provinsi ataupun juga tingkat kabupaten. Semuanya telah diperlihatkan kesuksesan dari bela diri dan juga yang lainnya. Ini juga di SMA ada ekstrakurikuler semala yaitu cinta alam ataupun pendakian dan juga pengembaraan ataupun juga penyusuran sungai dan lain-lain. Inilah dari Matalo SMA. Nanti tonton di YouTube-nya Love Purwokerto. Ada juga dari Musik Club ya. Ini anak-anak juga pandai untuk memainkan berbagai macam jenis musik. Dan selanjutnya adalah dari SMK Purnama juga
jurusan akuntansi, yaitu yang ada di SMK. Ya, dipersilakan. Selamat jalan untuk putra putri dari SMK Purnama 2 Banyumas. Bahwa SMK Purnama 2 Banyumas ada beberapa jurusan. Aga murah gedenya sepira ubengnya semana kie kunci Inggrisnya gede temen kie kendaraan roda 2. Inilah juga pasukan dari Pramuka, PMR dan juga olahragawan ya, ini dari berbagai macam pemutra gede temen jempolnya sepira-pira kie jempolnya dari Pandusa. Alah malah gak Pandusa kie ya, ingin masuk surga. Kontingen nomor 5 kelompok CTA, yaitu dari kontingen SMK Antif, yaitu untuk dari Panwas, kemudian dari PPK, kemudian dari Korwil Banyumas, kelompok guru taman kanak-kanak, kemudian dari pencak silat pejajaran Indonesia, dari pasar Banyumas, kompetisi Rukir Lestari, PKKBN, kemudian dari Seram Merah dan Aspekmas. Ini masih dari SMK ataupun juga di Jawa Tengah sampai nasional, yaitu dari PMR SMK Negeri 2 Banyumas. Kemudian ada kelompok Rois dan juga ada kelompok pengajian. Nah, kayak maji sih siapa yang negawan nih? Kegiatan-kegiatan. Ya, ini masih dari kegiatan ekstrakurikuler dari 2 Banyumas. Ini adalah para pencinta alam, suka manjat gunung, suka mencium kali, ya, lebih dua dan lain-lain. Ini ada dari kelompok olahraga bela diri dan juga dari olahraga. Nah, kayak gitu dong. Ada volleyball, ada nonton di YouTube-nya lah Purwokerto, ada bulu tangkis dan lain-lainnya, serta ada futsal. Ini juga kelompok ini sering menjuarai kejuaraan baik di tingkat kabupaten ataupun juga tingkat provinsi dan nasional. Yang berikutnya bersama ini apa, burung apa ini, burung bango. Pesta Demokrasi 2024. Pesta Demokrasi 2024. Nantinya ini akan berah dari PPK dan PPS. Dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya adalah nomor 3. Adalah dari Korwil Kecamatan Banyumas. Ini adalah bapak dari Bu Guru, bapak dari Bu Guru yang tanpa adanya ibu-ibu ini, pendidikan di Banyumas tidak akan berjalan. Ini adalah semua bapak dan ibu guru yang ada di Kecamatan Banyumas. Jadi semuanya adalah dari bapak ya, dan ibu guru, serta di belakangnya adalah dari bapak dan ibu guru kepala, dari kepala sekolah, baik itu SD, SD Putra, maupun SD Negeri dan swasta di Kecamatan Banyumas. Ini yang
Perikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kecamatan Banyumas. Yang baik itu untuk dengan Kecamatan Banyumas berbagai macam sekolah taman kanak-kanak, baik itu Pertiwi ataupun juga dari organisasi yang ada di Kecamatan Banyumas, semuanya tampil pada kesempatan siang hari ini. Ini adalah guru TK-nya. Langsung beraksi. Ibu semuanya. Ini sangat kreatif ya, semuanya bersemangat untuk pada siang hari ini. Ayo jalan, boleh. Mengikuti kegiatan pawai pada peringatan hari 17 Agustus tahun 2023. Dapat sudah semangat untuk BPK biasa ngepok-ngepok bilangan ini. Iya, bulannya jangan, ayo semangat terus, jangan sampai kendor ya. Kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan kami pada kesempatan di siang ini. Dan inilah KBPK Pembinaan Bela Diri Pejajaran Indonesia. Halo Pejajaran Indonesia, tingkat provinsi dan juga tingkat nasional. Mereka sering membawa nama harum kota Kecamatan Banyumas. Dan selanjutnya adalah dari kelompok Bapak Ibune KB pada rame-rame Bunani Sinti Tabungnya ada panci ada wajah Koy KB sih di dolong pasar ke mana di tokna pada di tabungi. Ayo kasih senyum buat ini adalah dari ibu-ibu para pedagang yang ada di pasar Banyumas. Dari penerangan KB Tetap Muda, inilah dari Persatuan Selam Tera Banyumas. Kemudian halo, yang berikutnya ini dari Aspikmas ya, Aspikmas Kecamatan Banyumas, yaitu merupakan asosiasi dari pegiat dari UMKM Kecamatan Banyumas, sudah terhimpun dan terorganisir dalam nama Aspikmas, asosiasi pedagang dan UMKM Kecamatan Banyumas. Kemudian selanjutnya adalah dari PPUB ya, untuk bersama-sama mengikuti kegiatan di hari ini. Dan selanjutnya di belakangnya adalah dari kelompok desa. Dari kelompok desa yang pertama adalah dari desa Kali Sube.
mancing dengan umbung kali masnya mancing ya. Maupun di atas mancing bagi masnya dengan berbagai macam kegiatan yang ada. Wah hebat yang buruk. Apa sedesa di Tok Nang Abe Pak Kadot? Alhamdulillah ya. Ini kejawar kemarin juga apresiasi yang sangat tinggi karena pada detik-detik kesenian gendongan dari kejawar. Halo Pak. Tempat wisatanya. Seperti kemarin ada wisata religi yang berada di makam Bali, makam Raja Bali yang berada di Kejawar yang kemarin telah didatangi oleh Raja Cipriana. Raja Cipriana berang ikut ziarah ke Kejawar. Kasih senyum. Cantik-cantik sekali, pintar-pintar sekali. Ah, ibunya juga cantik-cantik sekali. Siapa? Kantor mau apa pak? Bikin dong, kabel mas. Maning atraksi nih. Halo, kasih hai. Kon atraksi maning aja Miki. Dipersembahkan untuk Banyumas Satria, kearifan lokal berbarut seni dan budaya. Menyongsong era digitalisasi, milenialisasi, menuju Indonesia Emas 2045. Dipersembahkan oleh pemuda-pemudi Karang Turi, Pegunden Banyumas. Semangat 45 kita kumpulkan bersama dan kita persembahkan untuk masyarakat Banyumas tercinta. Merdeka! 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 Ayo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Dirgahayu bangsa Indonesia. Dirgahayu rakyat Indonesia. Dirgahayu wong Banyumas. Dirgahayu wong apa? Orang apa? Orang kepala. Merdeka! Selamat sore saudara-saudara semuanya, seluruh Banyumas. Satu lurus di luar kata, perlu kita ketahui maju dan bahkan diprediksi menjadi pengikut tidak boleh terpas lemah dengan kesempatan, tapi kita harus bekerja keras. Indonesia. Sebuah karya mahakarya bernilai seni tinggi, kearifan lokal berbarut seni dan budaya, dipersembahkan untuk Banyumas Satria,
dalam acara Karnaval Hut RI yang ke-78 Mahasin Dewa Mahir Ekolusun dipersembahkan khusus untuk masyarakat Banyumas tercinta dari pemuda Karangtuli Mekundeng dalam rangka Hut RI yang ke-78 Karnaval. Semangat, tunjukkan kreatif seribu. Indonesia Emas 2045. Indonesia. Dibersembahkan khusus untuk masyarakat yang sangat tercinta. Dalam rangka menyongsong RI Karnaval yang ke-78. Kita persembahkan bersama untuk masyarakat Banyumas tercinta. Para suhu-suhu yang ada di Desa Sinagalang telah bersama-sama menyatukan semangat, menyatukan ilmunya, sehingga karen bangun semangat yang dikorban bisa ditampilkan pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kami selamat tinggi Desa Sinagalang mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu, seluruh bapak-bapak, dan seluruh remaja yang telah bersedia tampil untuk merayakan 17-an, sehingga Bapak Ibu hadirin bisa dihibur, Bapak hadirin bisa menonton langsung kareng-kareng dan semar-semar. Saya kurang ngerti jenane kepala desa kebangetan. Nah, ya, saudara-saudara hadirin semuanya, sekali lagi pada sore hari ini semua benar-benar mengarahkan semuanya, keluarganya, bapaknya, ibunya, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek pun 19 Agustus tahun 2023. Senyum. Kerupuknya. Ayo beraksi.
Ayo pisan, ayo pisan. Songor songor pak, tembak ewak, tembak ewak. Dari desa Jumputer, di bawah. Cek kasih apa mbak? Bela berserta karnaval nomor 5 dari jalan pemotongan ke Jumuter maupun daripada jalan Nata Jiwa. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Akan Jiwa ya, Bang. Kamera, kamera. Sambaran mana suaranya? Ambleng. Iki jasane gede banget, luar biasa. Iya, terutama kok negara-negara kita, tercinta kita, Republik Indonesia. Dipanggul, dipanggul, dipanggul. Ya, sekarang besok tuan. Panennya seperti pupuknya larang oleh TNL. Benar banget. Bulannya ayu pada tahun karep kembali ke organik pol. Ya, dia sih disuruh jenengannya pleser cah. Nah, bapak kau ngerti ya, ngerak desa ngarani dia umbuk-umbuk sawah. Umbuk-umbuk sawah. Kebiokan. Bocang siki masa ngerti ya kebiok. Oh, ya. Ngerti. Oh, kamu sedang nak lera. Desa kan desa keuat. Derek nyengkuyung, derek ramai kena. Hutan ini suka petung bulu bodu. Tinggi ke ketok-ketok, sumber daya desa jauh di padang tani, padang.